sulfat, ABS, soda as, kloril sulfat, pengawet, pewarna, parfum dan air. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah hexacon. Pengolahan dari sel ya dari air kelapa di proses kimia sehingga membentuk hexacon. Yang kedua adalah garam yaitu kalsium sulfat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ABS ya, yaitu asam benzil sulfonat. Yang ketiga adalah apa? Soda as, kloril sulfat ini yang sudah dilarutkan. Kemudian sedikit pengawet ya, kemudian pewarna ya, kemudian yang terakhir adalah parfum. Baiklah anak-anak ya, supaya kita tidak apa mengefektifkan waktu, maka bapak panggil berarti 4 orang sebelum ke depan. Jadi kita mulai kita langsung praktek. Yang putri 2 orang, yang laki-laki 2 orang, silakan ke depan. Ini adalah bahan yang telah jadi dikemas.